nasi goreng untuk istri tercinta. Ayo, nasinya udah disiapin, dimasakin nasinya, tapi belum digoreng. Jadi mau saya mau nasinya, terus sosis, terus apalagi telur, telurnya satu kali ya. Sama sambal ayam geprek yang nggak kepake. Terus apa ya, garam. Terus pisaunya udah datang belum ya kira-kira? Belum. Terus aku pakai pisau mana nih? Itu hijau. Pisau tumpul. Pisau tumpul. Penting bisa dipakai. Udah panas nih minyaknya, tinggal masukin telurnya aja. Jangan lupa untuk agak dikecilin, nanti jadi telur dadar kalau enggak dikecilin. Loh kan udah setengah telur dadar. Dadar beneran. Dadar beneran ini. Aduh ya ampun. Gimana nih? Ini lanjutin aja lah ya. Namanya juga percobaan. Sudah cukup. Kalau ditambahin garam lagi nanti jadi asin, kayak pengen nikah aja kan, udah nikah. Ya kan udah gak pengen lagi. Tinggal baunya mantap jiwa emang ini. Panas ya? Enggak sih menurut aku. Enak? Pedes enggak? Pedes? Pedes banget. Ini nasi goreng sambal geprek udah selesai dan pedes katanya. Kerupuk aku itu masih ada. Oh iya, berarti tambah kerupuk. Kan kamu suka kerupuk. Platingnya gini ya.